Rakitan sepeda roda 3 PMB Iora T18. Terbuka segel atau kardus. Alat-alat yang dibutuhkan seperti tenda, tempat tutup atau jok busa, injekan kaki, IC musik, stang, jagaan depan, spakbor, fork, dorongan belakang atas, tempat duduk plastik, ranjang depan, injekan kaki, alat-alat, roda depan belakang, goesan, bodi utama, tutup keranjang belakang, dorongan bawah. Langkah pertama, pemasangan roda belakang. Kita siapkan alat-alatnya seperti bodi utama, roda belakang, rem belakang, gear belakang, as belakang, ring plastik. Kita pasang. Pertama ambil sebelah kanan. Ambil gear. Masukin ke roda. As. Ring plastik. Masukkan ke bodi utama. Pastikan tarik. Pastikan mengunci dengan baik. Lakukan hal yang sama pemasangan sebelahnya. Pemasangan selanjutnya, pemasangan roda depan plus pasang stang. Ya. Alat-alat yang dibutuhkan seperti as depan, roda depan, spakbor, fork, stang, keranjang depan, pedal, besi, tutup dop, roda depan, ring besi besar, mur, mur plus bot porok, ring plastik besar. Oke, kita pasang.
Pemasangan roda depan, tampil as depan, baut. Tahan. Ring besar. Kita masukkan satu persatu. Pasang mur. Oke. Pasang lagi. Lalu kita kencangkan. Pastikan benar-benar kencang. Lalu kita ambil dop depan. Ring plastik besar. Dua. Kita masukkan besi. Pedal. Kita tekan aja. Oke, lakukan hal yang sama. Sudah selesai pemasangan roda depan. Kita satukan kovorok. Tampil baut. Mur. Sama lagi sebelahnya. Kencangkan pakai kunci 10. Plus obeng. Pastikan benar-benar kencang. Pasang spakbor. Masukkan ke bodi utama. Ranjang depan. Tekan aja. Stang. Oke. Langkah selanjutnya pemasangan injekan depan. Kita siapkan dulu alat-alatnya seperti injekan. Tutup baut, tombol warna merah, mur plus baut. Lalu kita satukan. Agar lebih mudah, kita pasang kebalik. Untuk yang bolong seperti ini, ada di posisi ini. Kita masukkan tombol warna merah, ada di posisi bolong 3. Oke. Ambil lagi. Ambil injekan. Mur. Tau baut.
Pemasangan selanjutnya pemasangan jok. Siapkan alat-alat seperti jok, injekan kaki, busa jok. Lalu kita pasang ke bodi utama. Buka dulu satu persatu baut yang ada di jok. Pasang ke bodi utama. Pasang lagi. Kencangkan semua sisi. Selanjutnya ke pemasangan injekan kaki. Kita buka. Masukkan. Pasang kembali. Selanjutnya pemasangan jok, busa jok, masukkan. Ambil jagaan, masukkan, tekan tombol. Sampai keluar, lakukan yang sama. Buka, masukkan. Untuk pemasangan selanjutnya, pemasangan tudung. Tinggal tekan atau tinggal masukkan aja. Sini. Lakukan hal yang sama. Pemasangan selanjutnya pemasangan dorongan belakang, tampil atas bawah. Jangan. Masukkan yang atas. Oke. Lalu pasang tempat botol. Ya. Oke. Pemasangan selanjutnya tutup bagasi belakang. Pemasangan selanjutnya pemasangan IC musik. Kita buka baterai dari sini. Kita butuh obeng untuk membuka. Kita buka tutup baterainya. Oke, pastikan menyala. Oke, sudah kencang. Kita pasang di stang.
pemasangan sepeda roda 3 Iora PMB T018 sudah selesai dan siap digunakan. Berikut cara pemakaian sepeda roda 3 PMB T18. Untuk injakan kaki depan, di sini bisa dilipat, tekan tombol warna merah yang di depan. Dilipat, apabila mau dipakai, buka lagi, tekan tombol warna merah satunya. Oke. Untuk penggunaan jok sendiri, jok bisa diputar atau bisa dibalikan. Di sini kita tekan tombol warna merah yang di sini. Tekan ke bawah. Tekan ke bawah, putar sesuai yang diinginkan. Putar lagi. Bisa diputar-putar. Bisa diputar. Terus untuk penggunaan rem, apabila mau berhenti, sini bisa direm. Tekan plastik warna merah. Dia tidak bisa berjalan. Kalau misalnya mau jalan, tarik lagi ke atas. Untuk membuka dorongan belakang, plastik warna merah, tekan. Untuk memasang, tinggal pasang ulang. Untuk senderan, di sini bisa berdiri tegak, bisa sender, bisa tidur seperti kayak gini.